Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Pada episode kali ini saya akan membacakan kelanjutan dari cerita horor pendakian Gunung Butak oleh Mas Bimo dan adiknya Vika. Bagaimana nasib mereka? Apa yang terjadi sebenarnya? Dan siapa kakek misterius yang menolong mereka? Oke, sebelum kita mulai episode kali ini, kita awali dulu dengan berdoa sesuai kepercayaan masing-masing agar terhindar dari gangguan ketika menyimak ataupun setelahnya. Berdoa selesai. Siapkan kopi, cemilan, atau apa aja, karena kita akan mulai lanjutan ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih buat Bang Tama yang sudah mau membacakan cerita pendakian saya yang kemarin. Jika teman-teman sudah mendengar cerita pendakian part 1 saya, ini merupakan part 2-nya. Alhamdulillah ketika saya menulis cerita saya untuk part 2 ini, adik saya yang bernama Vika sudah membaik. Melanjutkan cerita yang kemarin. Sebelum kami pulang, kami sempat bertukar nomor untuk bisa saling komunikasi dengan Reno, Rena, dan Rere. Dan sedikit info, mereka bertiga ini adalah kakak beradik asal Surabaya. Jam 10 pagi, tibalah kami untuk berpisah dengan mereka. Setelah ambil motor di rumah Dion, saya dan Vika langsung pulang. Karena saya melihat Vika kelelahan dan tampak sedikit berbeda dari yang biasanya. Wajah Vika mulai terlihat pucat dan tingkah Vika yang awalnya cerewet seketika berubah 180 derajat jadi pendiam dan tatapannya mulai kosong. Karena saya ngerasa nggak enak, akhirnya saya putusin buat cepat-cepat pulang dan istirahat. Saya pikir setelah sampai di rumah nggak bakal ada gangguan lagi. Tapi ternyata saya salah. Kejadian malam Jumat itu masih berlanjut. Sekitar jam 11 siang, saya dan Vika sampai di rumah dengan selamat. Lalu Vika bilang, "Bang, aku tidur dulu ya." "Oh, yaudah, tidur aja dulu." Mungkin efek dari kejadian tadi malam, jadi Vika bisa kecapean gitu. Pikir saya masih positif. Setelah saya beres-beres alat pendakian, saya langsung lanjut mandi dan jalan bareng paman buat sholat Jumat di masjid. Selesai sholat Jumat, saya cek Vika, ternyata dia masih tidur. Tapi di situ, tidurnya Vika aneh. Posisi dia tidur seperti orang meninggal. Pasti teman-teman tahu kan, gimana posisi orang meninggal? "Kecapean banget nih anak, habis mendaki sampai pulas banget tidurnya," pikir saya buat menepis pikiran negatif saat itu. Saya lalu balik ke kamar karena paman balik kerja, sedangkan Vika masih tidur. "Ya mending saya main HP lah, santuy aja lah di kamar." Jam 5 sore, saya keluar rumah buat cari jajan. Sedangkan kondisi rumah dalam keadaan sepi, dan Vika juga masih tidur. Ketika saya sampai di warung, tiba-tiba dari belakang ada yang memanggilku. Dan suaranya gak asing buatku. "Eh Bang Bim," ucapnya yang buat saya otomatis menoleh. "Eh Eluras, ada apa?" "Gak ada apa-apa bang." "Vika kemana bang? Kok sendirian nih?" tanya Laras. "Lagi tidur tuh di rumah." "Oh, yaudah, habis ini gua ke rumah lah." "Eh,
Kemarin gimana mendakinya? Kenapa kita nggak ketemu? Apa kalian nyasar? Tanya Laras seperti mengejek. Udahlah, ntar gue ceritain betapa serunya pendakian gue kemarin. Jawab saya sambil membayar dan meninggalkan Laras. Sekitar 20 menit, tibalah saya di rumah. Tiba-tiba, terdengar suara Laras. Assalamualaikum, misi. Waalaikumsalam, masuk aja Ras. Jawab saya. Bang, gue ke kamar Vika dulu ya. Alah, masuk aja sana. Jawabku. Beberapa menit Laras masuk kamar Vika, saya dikagetkan dengan teriakan Laras yang hampir saja membuat saya menumpahkan kopi yang hendak saya minum. Saya langsung cek keadaan Laras di kamar Vika. Hei Ras, ada apa lo teriak-teriak? Tanya saya sambil melihat Laras. Anu mas, itu mas. Jawab Laras sambil gugup dan menunjuk di pojok kamar tepat sebelah Vika. Ketika saya mencoba melihat, alangkah terkejutnya saya. Di situ, saya melihat ada sosok wanita berbaju merah darah. Rambutnya panjang dan mukanya itu bikin bergidik ngeri. Wajahnya hancur dan gak enak pokoknya kalau dilihat. Kalian tahu lah apa itu? Ya, kuntilanak merah. Saya dan Laras terdiam sekitar 5 menit tanpa bisa bergerak. Bahkan berucap sedikit pun gak bisa. Setelah itu, tiba-tiba saja kuntilanak itu menghilang tanpa permisi dan pamit. Coba bayangkan kalau dia sempat permisi. Ketika saya sudah dapat sedikit kesadaran, saya langsung menarik Laras keluar rumah. Dan seketika lampu kamar Vika langsung mati. Saat sudah sampai di depan rumah, tiba-tiba saya mendengar suara di telinga kananku. Jangan ikut campur urusan kami lagi. Dan seketika suara itu membuat bulu kuduku tegak. Saya menarik Laras pergi ke pos ronda yang jaraknya dari rumah mungkin cuma 3 rumah. Ras, lu pulang aja deh. Eh bang, mending lu ikut gua aja pulang ke rumah. Eh gak usah lah Ras. Lah, lu berani apa? Tanya Laras. Udah, beraniin aja, habis ini juga azan. Terus juga habis ini paman juga pulang. Lu pulang aja, kagak usah nakut-nakutin gua. Jawab saya. Ya udah, gua pulang dulu ya. Ntar habis isya, gua nginep di rumah Vika. Jawab Laras sambil pergi. Dan saya akhirnya sendirian di pos ronda. Saat saya sedang memikirkan apa yang terjadi, saya baru ingat bahwa Vika masih ada di dalam kamar. Lalu saya dikagetkan oleh suara telepon yang ternyata dari Dion. Saat saya angkat, ternyata itu adalah ibunya Dion yang telepon dengan nomor Dion. Assalamualaikum, Nak. Eh, waalaikumsalam, Bu. Ada apa ya, Bu? Jawabku. Gini, Nak. Ibu pengen tanya, setelah kalian turun, kenapa ya Dion jadi diam dan tatapannya kosong, Nak? Tanya ibu Dion. Gini aja Bu, kalau setelah isya Dion masih sama atau makin parah, nanti kita bawa Dion ke rumah yai saya, biar nanti Laras kesana Bu. Ya sudah Nak, makasih ya. Assalamualaikum. Nggih Bu, waalaikumsalam. Aku pun langsung mengirim pesan kepada Laras. Weh Ras, lu ntar gak usah ke rumah. Tolong ke rumah Dion aja ya. Kayaknya ada yang aneh. Ntar habis isya, coba lu bawa Dion ke rumahnya Yai ya. Pesan yang kukirim waktu itu yang seketika dijawab Laras dengan cepat. Eh, iya, siap. Karena Laras ini juga paham, jadi tanpa banyak tanya, dia setuju gitu aja. Adzan maghrib pun berkumandang. Sebelum sempat aku jalan ke musola di dekat rumah, tiba-tiba HP berbunyi dan ternyata itu telepon dari Rere. Assalamualaikum bang, tolong bang. Ucapnya dengan nada takut dan gugup. Eh, waalaikumsalam. Ada apa Re? Ini bang, Kak Reno sama Rena bang, kesurupan.
jawabnya gugup. Hah? Kalian sekarang di mana? Di penginapan, Bang, Jalan Mawar. Setahu saya, itu adalah persewaan kamar untuk yang perjalanan jauh. Ya, bisa dibilang seperti villa dan untungnya itu adalah milik sepupu dari paman juga. Re, kamu coba temui pemilik rumah itu. Namanya Pak Baroto. Dan bilang kamu temanku. Lalu minta antar ke rumah yaiku sekarang juga ya. Jawabku cepat. Baik kak, makasih. Iya, sama-sama. Yang langsung kumatikan telepon itu karena aku mulai bingung. Karena ke rumah masih rada takut, akhirnya aku cuman mondar-mandir di depan rumah dan dilihatin oleh orang yang lewat. Buset, udah kayak maling di rumah sendiri aja nih. Sampai akhirnya, setelah maghrib, paman dan bibi pulang. Mereka bingung, karena melihat saya yang mondar-mandir di depan rumah. Loh nak, kok di luar gak masuk rumah? Tanya bibi. Anu, itu pak, bu, adek, itu... Jawab saya gugup yang seketika pamanku paham dan langsung masuk untuk mengecek Vika di kamarnya. Saat dicek, semua barang di kamarnya sudah berantakan dan acak-acakan. Di situ Vika masih sama seperti posisi orang mati. Seketika paman coba bangunin Vika, tapi gagal. Bibiku di situ menangis sejadi-jadinya. Lalu paman langsung bilang, "Bim, ambil motor. Bawa ibumu ini ke Yai sekarang. Entar adikmu ini biar bapak yang bawa." Tanpa menjawab, saya langsung melaksanakan perintah paman. Maghrib-maghrib, saya dan bibi berangkat ke rumah Yai. Sesampainya di rumah Yai, ternyata di sana sudah ada Dion yang terbaring, ditemani orang tuanya, Laras dan Rere yang lagi menangis. Di sana juga ada Reno dan Rena yang terbaring tak sadarkan diri. Ada apa ini? Kenapa ini terjadi? Di saat saya masih bingung dan ingin bertanya, paman datang menggendong Vika yang langsung dibaringkan di depan kaca besar. Jika dilihat dari ukirannya, sepertinya kaca ini sudah tua banget dan sudah kuno. Apa ini? Kenapa dengan cucuku? Tanya Yai dengan nada marah. Bah, Vika, Bimo dan mereka ini baru turun dari Gunung Butak. Jawab paman kepada Yai. Apa-apaan kamu, Bim? Kamu itu kan udah tahu kalau adikmu itu bisa dalam bahaya kalau kamu ajak ke gunung. Apalagi adikmu ini belum punya ilmu yang cukup untuk menghadapi kekuatan yang lebih besar seperti ini, Bim. Kata Yai dengan marah yang membuat yang lain hanya bisa diam. Ampun, Bah, ampun. Bimo salah. Tolong mereka, Mbah, tolong. Jawabku. Bim, kamu tahu gak kalau adikmu ini julung? Kata Yai yang seketika membuat saya takut. Karena setahu saya, julung adalah istilah untuk bayi yang dipercaya orang Jawa dia akan mendapat celaka karena lahirnya bertepatan dengan saat yang tidak baik. Dan juga Bim, kamu tahu gak kenapa keluarga besar tidak setuju selama ini jika Vika pergi ke hutan, gunung ataupun laut? Karena itu adalah tempat yang wingit dan sakral buat Vika dan adikmu ini belum memiliki ilmu untuk menjaga dirinya sendiri. Lanjut Yai lagi. Bah, ampun. Jawab saya nyesel waktu itu. Mbah bakal coba sembuhkan semua. Jawab Yai. Setelah beberapa saat, Yai berkata ke paman. Nak, kemarilah. Bim, kamu juga. Saya dan paman lalu maju ke depan. Kalian duduk sana. Dan Bim, duduklah di depan cermin. Belakang adikmu. Ayo kita ambil jiwa temanmu. Jika beruntung, adikmu juga akan kembali. Ucap Yai. Jika beruntung, maksudnya? Apakah sefatal itu? Suasana mulai senyap. Yai pun mulai menembang Jawa yang saya sendiri gak tahu itu artinya apa. Tapi aku paham apa yang harus aku lakukan. Aku mulai memejamkan mata. 5 detik kemudian. Bim, buka matamu. Ucap Yai tiba-tiba. Saat aku membuka mata, aku kaget bukan main. Karena ketika aku membuka mata, ternyata aku, Yai dan paman
sudah ada di lokasi di mana aku dan Vika melihat sosok hitam dengan mata menyala kemarin. "Bim, ayo cepat kita cari gua itu," ucap paman tanpa aku sahut. Aku pun ikut saja. Setelah beberapa saat kita menelusuri hutan, kami pun menemukan gua yang dimaksud paman. Kami mulai masuk dan di dalam gua, kami melihat sebuah istana. Kami seperti merasa ada di dalam istana yang menuju ke ruang sebuah kerajaan yang di dalamnya ternyata ada sesosok makhluk. Sosok makhluk itu seperti barong, tapi bentuk tubuhnya seperti manusia. Dia tidak tinggi atau gemuk, tapi dia memakai mahkota layaknya seorang raja. Hanya saja, di situ yang aku lihat, tubuhnya berbulu dengan matanya merah menyala, dan di mulutnya ada taring yang tajam. Di sana Yai mulai mengajak bicara dengan bahasa Jawa dan dijawab oleh sosok itu dengan bahasa Jawa yang kira-kira seperti ini. "Hei, balikin anak perempuanku dan juga teman-temannya yang kamu bawa ke sini. Mereka semua bukan budakmu. Mereka juga gak melakukan kesalahan di sini," kata Yai dengan nada marah. "Ora, aku tidak akan mengembalikan, terutama anak perempuanmu, karena bakal aku serahkan untuk gunung ini." Mendengar ucapan makhluk itu, seketika membuat aku, Yai, dan paman marah, karena dengan seenaknya ingin menjadikan adikku sebagai tumbal. "Hei, jangan sombong kamu. Kalau kamu berani menjadikan putriku tumbal, bakal kumusnahkan kamu dan pengikutmu, dan bakal aku rusak istanamu ini," kata paman. "Hahaha, bagaimana bisa kamu memusnahkan aku? Aku gak takut dengan ancamanmu. Ilmumu masih jauh di bawahku," jawab makhluk itu yang seketika membuat Yai tak bisa tinggal diam. Aku hanya menjadi saksi dan aku hanya bisa melihat dan bersikir saja. 5 detik setelah itu, tiba-tiba aku melihat ada 5 orang yang saya sendiri gak tahu mereka datang dari mana. Tapi 3 orang di sebelah Yai seperti berpakaian ala orang kerajaan zaman dulu, dan 2 orang di sebelah paman memakai pakaian putih dengan sorban. Mereka semua mulai mengangkat tangan mereka, dan di situ saya melihat di setiap tangan mereka ada cahaya putih yang benar-benar menyilaukan mata karena amat sangat terang. Lalu samar-samar ku dengar suara azan, dan saat aku membuka mata, aku sudah kembali ke rumah Yai dengan posisi yang sama. Namun anehnya, kaca di depanku retak, sedangkan Dion, Reno, Rena sudah sadar, dan mereka terlihat seperti orang yang bangun tidur. Ternyata saat itu sudah waktunya subuh. Sumpah, ini gak wajar banget. Lalu aku coba cari adikku. Ternyata Vika sudah dipindahkan di kamar dengan posisi yang masih sama seperti orang meninggal. Di sini Yai cuma bilang, "Nak Dion, Reno, dan Rena, kalian semua sudah netral. Insya Allah kalian gak bakal kenapa-napa lagi. Untuk Nak Rere gak apa-apa, dan Bimo juga sama sudah netral semua. Pesanku, jika kalian mau kemana-mana, hilangkan sifat sombong kalian, meski dalam hati. Jangan sombong dan selalu ingat kepada Allah. Ingatlah bahwa kita semua diciptakan bersandingan dengan yang lainnya yang beda alam. Walaupun malam dan siang, mereka bakal sama. Tidak akan punya rasa kesal dan mengganggu kita. Sudah, kalian semua pulanglah dan istirahat," kata Yai sembari meminum kopi. Lalu semua pamit pulang. Hanya tinggal saya, paman, bibi, dan Yai. Hari itu adalah pertama kalinya saya melihat betapa marahnya Yai dan paman. Saya cuma bisa diam dan gak berani untuk bertanya sedikit pun. Walaupun dalam hatiku banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Tiba-tiba saja, "Bim, maaf kalau Simbah tadi kasar sama kamu, Le." "Simbah tidak bermaksud kasar tadi. Cuman Mbah Kakung tadi keburu marah melihat adikmu," ucap Yai kepadaku saat itu.
Bah, nuwun sewu. Bimo yang gak bisa menjaga adik. Ini semua karena saya, Mbah. Jawabku menyesal. Udah, Bim. Gak perlu minta maaf. Ini semua sudah jalannya. Jika kamu ingin tahu sebab kenapa ini semua bisa terjadi, Bim, ini karena kakek yang pernah kamu temui di bawah sebenarnya menginginkan kamu, adikmu, dan keempat temanmu sejak awal. Dan minuman yang dia berikan ke kalian sebenarnya untuk mengambil jiwamu semua. Adikmu sampai muntah darah karena air yang seharusnya kamu minum sengaja diminum dia semua untuk menyelamatkan kamu, Bim. Ya sudah. Sekarang Simbah mau berdoa ke Yang Kuasa untuk adikmu. Karena adikmu masih ada di dimensi lain. Kalian yang di sini tetap berdoa, baca Quran dan berzikir jangan sampai putus. Vika dijaga dulu ya. Kata Yai yang seketika membuatku ingat kejadian malam Jumat itu. Yang menjadi alasan kenapa saya dan Rere gak sampai seperti yang lain. Jadi di malam setelah kami berbincang dengan kakek itu, kira-kira jam 1 malam kami izin untuk balik ke tenda karena merasa lelah dan ngantuk. Tapi sebelum balik, kakek itu memberikan kami minum yang diwadahi di sebuah bambu yang tanpa curiga saya ambil untuk kubagikan ke teman-teman. Air itu lalu dicampur untuk membuat susu sebagai penghangat kita semua. Di situ Vika terlihat aneh, karena Vika malah menghabiskan minuman yang seharusnya untukku. Kukira itu karena Vika memang suka. Dan juga aku lupa bahwa Vika sebenarnya sama sekali tidak menyukai susu putih. Dan bodohnya saya baru sadar itu sekarang. Yai seharian penuh hanya ada di kamarnya, sedangkan saya, paman, dan bibi tetap menjaga Vika. Sama sekali gak ada yang meninggalkannya. Di waktu tertentu, Vika membuka matanya tapi seperti merintih. Tatapannya seperti orang meminta tolong, tapi suara yang dia keluarkan, jika bukan jeritan, tawa yang melengking, atau hanya diam. Dan kami di situ hanya bisa berzikir, membacakan surat-surat Al-Quran, atau membisikkan azan di telinganya untuk menenangkannya. Tapi setelah tenang, Vika akan kembali lagi menutup matanya. Tepat jam 12 malam, Yai masuk ke kamar di mana Vika dibaringkan, sambil membawa air, lalu meminumkannya sebagian ke Vika dan sebagian dibasuhkan di tubuh Vika menggunakan sewek tinggalan Mbah Wedok yang emang terlihat kuno banget. Tapi syukur alhamdulillah, Vika bisa mulai sadar. Tapi dia mengalami sedikit sakit karena mungkin batin dan jiwanya yang sudah disiksa di alam lain, yang membuat Vika sedikit terguncang. Namun setelah satu mingguan, Vika mulai membaik dan menceritakan kejadian yang dialaminya. Cerita dari sudut pandang Vika, di malam saat hendak kembali ke tenda, Vika sempat menoleh ke arah kakek itu. Dan dia pun terkejut karena si kakek tua tadi yang dia ajak bicara ternyata sesosok makhluk lelembut. Dan yang membuatnya bergidik ngeri, bahwa wujud makhluk itu besar, bertubuh manusia, tapi berkepala seperti barong, dengan matanya merah, di mulutnya ada taring. Seketika Vika langsung mempercepat langkahnya. Dan saat saya memberikan air yang tadi diberikan kakek itu, yang Vika lihat air itu berwarna merah darah. Tapi setelah dituangkan, Vika bingung, air yang tadinya berwarna merah, kenapa ketika dicampur susu berubah menjadi putih? Dalam keadaan bingung, tanpa pikir panjang, Vika mengambil 2 gelas susu yang harusnya 1 milikku, dan Vika langsung menghabiskannya. Di saat semua tidur, Vika yang masih terjaga pun mencoba memagari tenda kami. Tepat jam 2, ketika dia hendak tidur, tiba-tiba ada serangan gaib yang coba merusak pagar gaib yang Vika buat. Seketika membuat Vika terpukul dan memuntahkan darah di tangannya. Itu yang membuat saya dan yang lain akhirnya tiba-tiba bangun. Semua kejadian sama seperti yang saya ceritakan di part 1. Setelah itu, ketika pulang, Vika langsung ke kamar hendak tidur. Dan dalam waktu sekejap, dia pun tertidur.
Tetapi ketika bangun, dia sudah ada di sebuah istana yang megah dengan di samping kiri kanannya adalah Dayang yang cantik, tapi pucat wajahnya. Di situ Vika digiring ke aula istana. Di aula istana, Vika melihat ada Dion, Reno, dan Rena yang disiksa oleh pengawal kerajaan itu. Saat Vika mencoba untuk menyelamatkan mereka, malah Vika yang terpental ke belakang. Setelah 3 kali dia mencoba, tiba-tiba dia mendengar suara tawa yang menyeramkan. Apa yang akan kamu perbuat dengan tahananku? Ucap makhluk dengan setengah tubuh manusia dan setengah lagi barong, dengan menggunakan mahkota layaknya seorang raja. Aku ingin menyelamatkan teman-temanku. Jangan kamu halangi niatanku. Pergi kau, jawab Vika. Tidak segampang itu. Mereka bakal mati di sini, jawab makhluk itu dengan kejamnya. Tapi karena tubuh Vika sudah mulai tidak kuat lagi dan dia sadar kalau harus melawannya, Vika gak akan sanggup. Jangan, ampuni mereka, bebaskan mereka, kata Vika. Aku akan membebaskan mereka, tapi kamu yang jadi tumbalnya. Baiklah, aku setuju dengan syaratmu. Tapi sebelum itu, beri aku waktu 1 minggu untuk menerimanya. Baiklah, prajurit, bebaskan mereka, jawab makhluk itu yang diikuti datangnya kabut dan mereka pun menghilang. Vika ingat akan kata Yai, jika terjebak di alam gaib, Vika masih bisa berkomunikasi ke alam nyata menggunakan tembang Jawa. Dan Vika ingat juga bahwa 1 jam di alam nyata hanya akan terasa 1 hari di alam gaib. Di situ Vika meminta waktu 1 minggu karena dia sudah mengatur waktu. Dan untungnya tembang Jawa yang dinyanyikan Vika secara spontan itu bisa memanggil saya, Yai, dan Paman. Kalau dipikir logika, gak akan masuk akal. Di saat itulah saya, Yai, dan Paman bisa menemukan Vika dan teman-teman yang lain. Singkat cerita, ketika Yai dan Paman ini berhasil membawa Dion, Reno, dan Rena dan juga menghancurkan kerajaan gaib itu, ternyata semua itu belum selesai. Vika dan saya malah terjebak di antara 2 dimensi, yaitu dimensi manusia dan gaib. Ya, bisa dibilang ada di ambangnya. Di situ yang Vika lihat, saya terbujur dan tak sadarkan diri. Tapi entah dengan bagaimana Vika bisa mengembalikanku ke alam nyata. Tapi tidak dengan Vika sendiri. Dia masih terjebak tanpa bisa keluar, sampai akhirnya Vika menemukan secercah cahaya putih. Di situ mulailah Vika mengikuti dan sampai di ujungnya. Vika tersadar kembali dan bisa bersama lagi sampai saat ini. Di sini ada hikmah yang bisa kita ambil. Jangan mudah percaya dengan tipu muslihat dari bangsa gaib yang seolah menolong tapi nyatanya menjerumuskan. Jangan mendaki dengan jumlah ganjil. Dan jangan pula terlalu sombong merasa bahwa mereka yang gaib ketika siang bolong itu gak ada. Nyatanya itu salah besar. Mereka yang gaib mau siang atau malam, mereka ada di samping kita. Jadi jaga sopan santun kita dimanapun kita berada. Terima kasih untuk teman-teman Ada Apa Gerangan yang sudah mau mendengarkan cerita ini. Mungkin akan ada cerita menarik selanjutnya dari aku dan Vika. Dan ini adalah awal dari aku dan adikku untuk menjelajahi bukit, gunung, hutan, dan tempat-tempat mistis. Sekian dan terima kasih. Maaf jika ada salah kata dalam cerita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam misteri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kepada Mas Bimo dan kawan-kawan. Kami tunggu cerita selanjutnya ya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mengirimkan ceritanya. Salam untuk yang jomblo-jomblo,
ayo komen. Siapa tahu dapat jodoh di kolom komentar. Siapa tahu kan, namanya juga jodoh. Makanya rajin komentar. Salam untuk Mbak Atikoh Abdul Fatah, Mas Derson Aremania, Mbak Maya Mai 2517, Mas Ahmad Sabit, Mbak Sela Arema, Mas Agus Rahayu, Mbak Olivia Mei, Mbak Ekti Santoso, dan Bunda Emaya. Akhirnya harus sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Sampai di sini saya Tama menemani teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata. Jumpa lagi di episode selanjutnya. Terus support, subscribe, dan share ya. Jadi tetap semangat, jaga kesehatan, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.